يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah takziah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa keluarga daripada almarhum Bapak Haji Usmande yang pada tadi siang telah kita laksanakan fardu kifayah. Kita pada malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Pada malam hari ini kita dapat berhadir di tempat saudara kita yang pada kali ini mendapat musibah, yaitu dengan berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, tokoh kita, panutan kita di tering tinggi ini. Oleh karena itu kami berharap kiranya acara kita pada malam hari ini adalah merupakan sesuatu acara yang sudah semestinya kita laksanakan, karena bagaimanapun keluarga kita di tempat ini, di rumah ini adalah merupakan sesuatu yang tidak asing lagi untuk kita, khususnya keluarga besar perserikatan. Oleh karena itu kami pada kesempatan malam hari ini diminta untuk menyampaikan tausiah. Selanjutnya selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita di dalam hidup dan kehidupan ini. Semoga kita dapat mengikuti langkah-langkah beliau, dan kita sudah menjadi orang yang sudah menyatakan syahadah bahwa kita mengakui beliau adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentulah orang-orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menetapi jalan yang benar, shiratal mustaqim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberikan ataupun menyampaikan tausiah adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan kita, karena kita memang orang-orang yang butuh nasihat. Watawaso bil haq, watawaso bis sabr. Oleh karena itu, kalau saya sebenarnya disampaikan tadi oleh membawa acara Pak Erjal Nasa untuk menyampaikan tausiah malam hari ini, saya merasa tidak berat. Tidak beratnya itu artinya karena saya dari sudah lama pun, terutama ketika almarhum orang tua kita sudah ditimpa musibah sakit pun, saya melihat keluarga di rumah ini betul-betul menetapi apa yang sudah dituntunkan oleh almarhum. Artinya mereka tidak panik. Mereka betul-betul menyadari bahwa yang sedang berlaku adalah memang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti lagi pada
tadi malam sampai dengan tadi pagi, tadi siang, kita bersama-sama semua menyaksikan bahwa keluarga kita di rumah ini betul-betul menyadari apa yang sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang dibacakan oleh kori kita tadi. Kita melihat bahwa keluarga kita di rumah ini memang betul-betul pantas menurut ayat itu diberikan kabar gembira sebenarnya. Dan ini harus kita biasakan. Di kalangan kita memang sudah terbiasa kalau ada kemalangan, ada musibah, kita menyampaikan turut berduka cita, menyampaikan berita duka gitu. Saya sebenarnya ingin membiasakan di kalangan kita itu, kalau memang kita lihat keluarga yang ditimpa musibah itu bersabar, kata Allah mereka itu pantasnya bukan dikasih kabar duka cita, tetapi kabar gembira. Tabashshiru shabirin, beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar itu. Ya kan, seperti itu kan ayatnya tadi. Tabashshiru shabirin, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga kita di rumah ini telah membuktikan bahwa mereka itu menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah memang ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mereka menghadapinya sebagaimana juga yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mundur ke belakang, bagaimana orang tua kita di tebing tinggi ini, Bapak almarhum Haji Manji ini, tentulah kita sudah tidak asing lagi. Khususnya di akhir-akhir hayat beliau, kan memang beliau bertempat tinggal di Bagelen ini dan bergabung di ranting Bagelen ini. Selama sekian tahun beliau berjemaah dengan kita, dengan kami di Ganaman, Masjid Ganaman itu, memang betul-betul kita menjadikan beliau adalah contoh tauladan bagaimana semestinya kita itu beribadah. Beliau kalaupun sebagaimana pengakuannya sendiri bahwa beliau